Pemirsa, petugas gabungan dari Dinas Perdagangan, Kesehatan dan Balai POM serta Pol PP Kota Padang mengamankan pedagang sate yang menjual sate berbahan daging babi. Dari penggeledahan yang dilakukan, petugas mengamankan ratusan tusuk sate daging babi. Di Simpang Haru, Padang Timur, Kota Padang, petugas gabungan menggeledah rumah yang dijadikan tempat pengolahan sate berbahan daging babi. Di lokasi, petugas mendapati ratusan tusuk sate babi yang siap dijual ke masyarakat. Namun, penggeledahan diduga bocor karena penjual sempat membuang barang bukti sate ke selokan. Penggeledahan dilakukan berkat laporan masyarakat kepada dinas terkait mengenai adanya peredaran penjualan sate berbahan daging babi di Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas mengamankan penjual sate beserta gerobak ke Mako Satpol PP Kota Padang untuk diproses. Terhadap sampel kita yang kita kirim karena ada pengaduan dari masyarakat. Sebelumnya ada pengaduan masyarakat ke Dinas Kesehatan. Itu kita tidak lanjuti, kita surat di Balai POM untuk diperiksa sampelnya dengan produk ini. Jadi harus rujuknya banyak, sehingga hasilnya lama. Hasilnya seperti apa, Bu? Hasilnya positif. Positif? Positif. Positif apa, Bu? Menggunakan daging babi. Ya, B2. Daging babi, ya. Jadi ada ratusan tusuk sate daging babi ya, karena ya, yang didapat di rumah si pedagang dan juga yang ada berada di dalam got. Tadi saya sempat mendengarkan juga pihak petugas yang melakukan penggeledahan ini katanya sebenarnya boleh berjualan daging babi ini. Yang penting dilabeli atau diberikan, ditulis bahwa dia menjual daging sate daging babi begitu. Iya, tapi kita sebagai konsumen juga layak untuk berhati-hati ya. Iya benar, harus menanyakan ya. Menanyakan. Tapi susah juga kalau pedagangnya tidak jujur ya. Baik.